Halo sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLM TTV. Tentunya SLM TTV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, film yang akan SLM TTV ceritakan berjudul Vera Meva sodom Pertengkaran kecil selalu mewarnai Dawarka dan Porus, yang merupakan kakak beradik dari keluarga polisi yang cukup sederhana. Mereka tinggal di sebuah rumah susun. Porus selalu mendapatkan tugas mengantar Dawarka untuk berangkat kuliah, sedangkan ia sedang menanti pendaftaran polisi dan bercita-cita menjadi IPS di kepolisian. Dalam perjalanan Porus ke kantor polisi mengantarkan makanan untuk ayahnya, ia bersama Talipati melihat beberapa orang mabuk mengendari mobil yang menabrak sebuah bajai yang membawa penumpang hingga bayi penumpang tersebut terpental. Porus dan Talipati mendekati dan menolong bayi yang terus menangis hingga polisi datang. Tapi polisi malah menolong para pemabuk untuk pergi dari tempat kecelakaan tersebut. Mereka pun diusir oleh para polisi dan dianggap mengganggu. Saat mereka tiba di kantor polisi, setelah menyerahkan makanan untuk ayahnya, mereka melihat polisi-polisi tersebut malah menangkap supir bajai sebagai pelaku dari kecelakaan tersebut. <tuh>, Ser, namun, semua protes yang dilakukan oleh Porus dicegah ayahnya yang selalu mengatakan bahwa ia lebih menyayangi nyawa keluarganya dan harus pura-pura buta dan tuli bekerja di kantor polisi itu. Matili, yang merupakan kekasih Porus, menelponnya dan mengabarinya kalau ia akan dijodohkan dengan seorang pria lain oleh kedua orang tuanya. Karena hubungan mereka tidak direstui oleh kedua orang tua Matili, Talipati mempunyai ide dan mengatakannya kepada Parus. Mereka pun pergi ke rumah Matili dan Parus langsung naik ke lantai dua menuju kamar Matili. Melihat Parus datang, ibu Matili menjadi geram dan langsung mengusirnya. Tapi Matili malah membuka pintu kamar dan menariknya ke dalam kamar, membuat ibunya merasa kesal dan kecewa, hingga berpikir mereka melakukan hal yang tidak senonoh di dalam kamar. Kemudian, keluarga pelamar yang melihat perilaku buruk Matili, yang dianggap tidak bisa menjaga kehormatannya sebagai wanita, dan kehormatan keluarganya langsung meninggalkan rumah Matili. Di lain tempat, keluarga Nela Ngalia yang merupakan salah satu penduduk yang tinggal di daerah pabrik Veda Chemicals menuntut kepada Nedu Serian atau Nerajan sebagai pemilik pabrik tersebut karena polisi yang diterimanya menimbulkan berbagai macam penyakit yang membahayakan penduduk di sekitar. Hingga hal itu sampai ke telinga Nerajan. Ayah Nerajan yang tahu masalah itu pun menasehati putranya Nerajan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menjadi terhormat untuk melakukan apapun. Nela Ngalia mengajak warga lain untuk bersatu melawan Nerajan hingga ia mendapat banyak dukungan untuk memprotes penutupan pabrik Nerajan. Namun, kepala desa menasihati Nelangalia untuk menghentikan aksinya karena bisa membahayakan dirinya dan keluarganya. Tapi Nelangalia tidak menghiraukan hal itu dan ia ingin terus maju melawan nerajan. Dawarka pulang ke rumah sambil menangis mengadu pada Porus kalau ia diganggu oleh Guna, seorang preman yang mengatakan bahwa ia mencintai Dwarka hingga Dwarka merasa dilecehkan. Porus pun mendatangi Guna di lapangan kriket dan menemukan Guna. Porus langsung memberi pelajaran pada Guna dan memperingatkannya untuk tidak mengganggu Dwarka lagi. Ah! Ibu Matili, yang menceritakan kejadian di kamar Matili kepada temannya, membuat Matili ditegur oleh salah satu temannya. Hingga ia harus menceritakan semua yang terjadi di dalam kamar tersebut. Matili mengatakan kalau tidak terjadi apapun di dalam kamar itu karena mereka hanya ingin orang tua Matili merestui hubungan mereka. Hingga akhirnya Pancer, ayah Matili datang menemui Porus dan mengatakan, "Ia merestui hubungan putrinya untuk menikah dengan Porus." Yo, panire, bir Tapi kejadian pertama tidak membuat guna menjadi jera. Lagi-lagi, ia mengganggu Dawarka yang diantar pulang oleh Faizal. Teman kuliah duarka sekaligus tetangganya. Kali ini, Porus datang ke rumah guna dan menemui Selvam guna, kakak laki-laki guna, untuk menegur adik laki-lakinya. Selvam guna memaksa guna untuk meminta maaf pada Porus dan mengatakan padanya akan membawa guna ke Mumbai. Tengah. Saat Porus kembali bersama Faisal, ia memberanikan diri mengatakan pada Porus kalau ia mencintai Dawarka. Adik perempuan Porus mendengar hal itu, Porus langsung mengatakan kalau Faisal harus datang bersama orang tuanya untuk melamar Dawarka. Mendengar hal itu, Faisal dan Dawarka sangat bahagia, hingga orang tua Faisal pun datang melamar Dawarka. Kedua keluarga itu pun segera menentukan tanggal pernikahan anak-anak mereka. Di kampus tempat Dawarka kuliah, Divya yang merupakan salah satu mahasiswi cantik di kampus itu, mendapat ancaman dan dilecehkan oleh Ale, salah satu mahasiswa di sana yang merupakan adik laki-laki dari Nerajan. Ale meminta Divya menuruti semua permintaannya hingga membuat Divya merasa kesal dan sedih. room number. Guna tetap tidak jerah. Kali ini ia jauh lebih nekat mengganggu Dwarka. Ia menyiramkan bensin ke tubuh Dawarka dan tubuhnya serta mengancam akan membakar diri bersama bila Dwarka tidak membalas cintanya. Dwarka yang ketakutan pun terpaksa mengatakan ia mencintai Guna dan langsung pergi meninggalkan Guna seorang diri. Ibunya yang bingung melihat tingkah aneh putrinya, segera mengajarnya tapi pintu kamar Dewarka terkunci. Ibu Dewarka pun melihat ke arah jendela. Ia terkejut melihat dari luar jendela Dewarka mencoba gantung diri. Ibu Dewarka berlari meminta tolong pada para tetangga. Kejadian yang sama pun menimpa Divya yang berusaha bunuh diri juga mendapat hinaan dari Ale. Bye, Beruntung, kedua gadis tersebut selamat saat dilarikan ke rumah sakit. Setelah Duarka dan Divya keluar dari rumah sakit, ayah dari masing-masing mereka melaporkan hal itu kepada polisi. Dan para polisi hanya mengiyakan semua laporan mereka. Aru, yang mendapat laporan dari ayah Divya, kalau Ale pelaku pelecehan yang diterima putrinya langsung melaporkan kepada Katin yang merupakan ayah Ale. Ia langsung meminta laporan tersebut untuk tidak menjadi FIR dan ia akan mengatasinya sebelum para wartawan tahu. Narajan datang ke kediaman Neng Alian, mengajaknya berdamai dan mengatakan kalau ia akan mengobati putranya sampai ke Singapura. Singapura, Singapura treatment Life ke Nengalian yang ditawari beberapa kemewahan oleh Nerajan langsung meludahi wajah Nerajan dan mengusirnya. Malam itu, ibu Dewarka yang merasa khawatir, Dewarka belum juga kembali dari apotek, meminta Porus untuk mencarinya. Sementara, anak buah Ale sudah bersiap-siap untuk menculik Divya, menunggu di sebuah jalan yang lampunya sengaja mereka rusak. Negalian pun dipukul kepalanya saat ia tengah buang air kecil oleh orang yang tak dikenal. Anak buah Nerajan membawa Negalian ke gudang yang berdekatan dengan pabrik mereka. Namun anak buah Ale salah menculik. Mereka malah membawa Dawarka saat melihat di sebuah tempat yang terang. Dawarka yang mendapat kesempatan berlari langsung melarikan diri. Anak buah Nerajan yang membawa Negalian meletakkan tubuhnya di tempat pemenggalan. Ya, yeah. anak yeah. yeah. no, 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 no. Tanpa menunggu lama, Nerajan langsung memerintahkan anak buahnya untuk melakukan eksekusi kepada Negalian. Dwarka yang berlari tidak sadar masuk ke dalam gudang Nerajan dan melihat kejahatan yang dilakukan oleh Nerajan serta anak buahnya hingga ia menjerit terkejut kemudian langsung melarikan diri. Tak lama, Ale dan juga anak buahnya datang Nerajan meminta mereka untuk menemukan Dewarka sebagai usaha untuk menghilangkan saksi. Dewarka yang berlari terus menghubungi Porus, tapi tidak tersambung. Dewarka pun menelpon ayahnya yang tengah menuju rumah mendengar putrinya belum juga kembali. Saat ayah Dewarka menerima telpon sambil mengendarai sepeda motornya mengalami kecelakaan hingga sambungan telpon pun terputus. Dewarka terus menelpon Porus tapi kali ini telpon Porus sibuk karena ia mendapatkan kabar kalau ayahnya mengalami kecelakaan. Porus dan Faisal pun melanjutkan perjalanan mereka ke rumah sakit. Dengan perasaan penuh ketakutan, Dewarka mengirimkan pesan suara kepada Faisal dan menceritakan semua yang sedang menimpa dirinya. Faisal, <tuh> Tak berapa lama anak buah Ale menemukannya dan langsung mengambil handphone Dawarka dan menghantam kepalanya. Tak lama kemudian Nerajan datang dan langsung melihat keadaan Dawarka yang terikat tangannya mengalami luka di kepala. Tanpa belas kasih pun, ia menghantam kepala Dawarka kembali dengan besi yang ia miliki. Dwarka pun akhirnya meninggal dunia. Ia langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Faisal sesuai dengan yang ada di handphone Dwarka. Sampai di rumah sakit, Porus dan Faisal disambut oleh tangisan ibu Dwarka yang merasa khawatir sampai saat ini putrinya belum ditemukan. Tak lama, Talipati pun datang. Faisal yang tidak membawa handphonenya Meminta izin pada Porus untuk kembali ke rumah dan mengambil handphonenya, Porus pun mengizinkannya. Faisal, yang telah sampai di rumah, tidak menyadari dua orang mencurigakan telah mengikutinya. Setelah minum, Faisal langsung mengaktifkan handphonenya, dan ia mendengarkan pesan suara yang diberikan oleh Dawarkah. Dengan air mata berlinang, ia menatap handphonenya dan sama sekali tidak menyadari kalau dua orang masuk rumahnya dan langsung menghabisinya. Keesokan harinya, seorang polisi teman dari ayah Porus mengabarkan kepada keluarga Porus di rumah sakit kalau Duarka telah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Mendengar hal itu, Ibu Dawarka menjerit histeris Porus yang mendengar kabar itu hanya bisa menangis dalam diam. Hatinya sangat hancur. Apalagi Ayah Dawarka yang mendengar berita tersebut sangat merasa bersalah. Jenazah Dwarka pun dibawa pulang dan semua keluarganya mempersiapkan upacara kremasi. Setelah melakukan kremasi, Porus melihat mobil ambulans dan polisi Nedarasan mengatakan kalau Faisal bunuh diri saat tahu kalau Dewarka telah ditemukan tewas. Tapi Porus mencurigai kalau Faisal tidak bunuh diri, melainkan dibunuh hingga ia menghubungi teman ayahnya untuk mendapatkan waktu kematian Faisal. <San> ah, Sariya, -ya. I Porus ditemani Talipati menemui seorang IT kepolisian bernama Karti untuk bisa memberikan informasi tentang telepon Dewarka dan Faisal. Tapi ia mengantarkan kepada temannya yang merupakan seorang hacker. Mereka pun menemuinya dan menceritakan semuanya. Ia pun berjanji akan membantu Porus. Tapi keesokan harinya, hacker yang dimintai bantuan mengatakan kepada Porus kalau semua data telepon Dewarka telah dihapus dari servernya. Hingga Porus pun benar-benar menemukan jalan buntu. Di rumah ia terus berpikir dan bertukar pikiran dengan Matili. Namun Matili menyembangati porus untuk terus berjuang karena ia yakin akan menemukan jalan menemukan semua pelaku. Porus pun berpikir keras untuk menemukan pelaku di balik ini semua.. Eh, anda Hingga ia kembali mendatangi apotek tempat terakhir kali yang didatangi oleh Dwarka dan melihat rekaman kamera pengawas hingga ia menemukan Divya yang masuk ke apotek dengan wajah ketakutan. Alepud menceritakan kalau sebenarnya ia salah menculik dan mendengar hal itu Nerajan langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Divya. Bersamaan dengan Porus yang mencari keberadaan Divya karena ia tahu kali ini para penjahat tersebut akan mengincar Divya. Porus yang mendapatkan nomor telepon Divya langsung menelponnya, tapi keadaan yang tidak menguntungkan membuat Divya memutuskan teleponnya. Divya yang baru kembali dari kampusnya tak menyadari kalau ia tengah dibuntuti oleh anak buah Ale, dan di saat jalan raya itu lenggang mereka langsung menabrak motor Divia hingga terpental namun dengan cepat Porus yang menyusul Divia menyelamatkannya dan menghajar semua anak buah Ale yang mau mencelakai Divia Melihat anak buahnya telah berhasil dilumpuhkan, Ale menambah anak buahnya, dan setelah Porus sibuk menghajar mereka, Divya diserang dari mobil yang melintas hingga tepat mengenai lehernya dan mengeluarkan banyak darah. Porus pun mengantar Divya ke rumah sakit, tapi dokter mengatakan kalau Divya tidak bisa ditolong. Porus pun merasa sangat hancur karena Divya adalah kunci dari ini semua. Mike, salah satu anak buah Nerajan, mengabarkan kepada Nerajan kalau Divya telah tewas. Hal itu membuat Nerajan bahagia, dan ia bisa melenggang sebagai calon dari menteri di pemilihan. Ia pun merayakannya bersamaan dengan merayakan ulang tahunnya. Mike mengucapkan selamat ulang tahun, tapi tak berapa lama, hacker teman Karti datang dan memperdengarkan rekaman pesan suara yang dikirim Dwarka kepada Faisal. Ruh. Mendengar hal itu, Porus menangis bersamaan dengan ayah Divya yang menangis karena Divya yang tewas. Narajan pun mendengar segalanya karena telepon Mike masih tersambung ia terdiam dan merencanakan hal lain untuk menghancurkan Porus. Ia menculik ayah Porus dan mengancam Porus untuk menyelamatkan ayahnya. Porus menemukan markas Nerajan. Melihat putranya datang, ayah Porus berjalan terseok dan memeluk Porus. Ia menyemangati putranya untuk menghancurkan Nerajan. Tapi Nerajan langsung menyerang Porus secara bertubi-tubi, hingga ia memuntahkan darah segar. Nerajan terus menghajar Porus sambil menghina keluarganya dan membuat Porus menjadi bersemangat, hingga ia mampu membalikkan keadaan dan menyerang Nerajan bertubi-tubi. Tak lama, Ale datang dan langsung mendapatkan serangan dari Porus yang merupakan otak dari semua peristiwa yang menimpa Dewarka. Porus menghajar sekaligus Ale dan juga Nerajan. Ale pun tertusuk besi tepat di lehernya hingga ia tewas seketika. Tak lama, Selvam guna datang untuk membantu Porus karena guna telah dibunuh, diracuni oleh anak buah Nerajan. Selvam guna membawa pemotong pohon dan langsung memotong tubuh Nerajan. Setelah menyelesaikan Nerajan, dan juga Ale, Porus menolong dan merawat putra Nengalian. Tiga bulan pun berlalu. Katin Mungin melaporkan kepada atasannya untuk mencari Nerajan dan Ale yang menghilang. Porus datang menghadap atasannya untuk menyerahkan berkas bahwa ia telah diterima di kepolisian dan menatap ke arah kata Mungin. Ia teringat kalau Selvamguna Guna memotong tubuh Nerajan dan juga Ale, kemudian menyerahkan potongan tersebut ke buaya peliharaan ayah Divya. Film pun selesai.